Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bertepatan di hari Selasa tanggal 21 Desember. Alhamdulillah kami kedatangan dari keluarga besar Ibunda Ibu Linda. Di sini ada Neng Anggi. Juga Neneng siapa? Anidia. Ini? Tine. Ini ya Kang? Faisal Pak, karyawan Anindia Bor. Kang Faisal, alhamdulillah beliau bisa bareng, bisa duhur bersama, dikir doa bersama, dan sekarang menikmati makan siangnya. Silakan Bunda, mangga dilanjut, mangga mohon, alhamdulillah. Dan akhirnya kami akan memvideo para santri dan anak-anak yatim yang sekarang alhamdulillah makan siangnya dibahagiakan oleh beliau, Neng Anggi sekeluarga, Ibunda Ibu Haja Linda sekeluarga. Alhamdulillah mereka pada bahagia, pada senang, bukan hanya bahagia senang makan siangnya saja, tapi mendapatkan rezeki darinya, dibagi uang untuk membahagiakan anak-anak semua. Inilah nuansa dan suasana di Pondok Pesantren Gratis Nur Huda bertepatan di tanggal 21 Desember 2021. Terima kasih hatur nuhun. Ini adalah nuansa dan suasana di tempat di mana santri yatim laki-laki pada menikmati makan siangnya. Bertepatan sekarang di jam 1 siang, yaitu sesudah menyelesaikan duhur berjamaah, kemudian dikir doa bersama dengan keluarga Ibunda Ibu Hajah Linda dan Neng Anggi. Hatur nuhun, terima kasih. Hanya itu yang Ustaz laporkan. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan suasana mendung, karena Bandung selalu sekarang diguyur hujan. Tapi kami semua para santri pada menikmati sekalipun nuansa dan suasana mendung, karena di area Pondok Pesantren Nur Huda apapun nuansanya selalu diberi kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.